Oke, okay, nah, hai, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, kamu baik? Alright, ready? Oke, okay, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Julai 2000 10 tahun akan datang ya, cikgu. Yes. Sekarang ni dah berusia 27. 2031. Yeah. Okay, pada 2031 saya Start balik. Okay, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Julai 2031, saya Noraina telah jadi seorang barista yang profesional. Saya dah dapat buka kafe saya sendiri. Lepas tu saya dah ada dua cawangan dekat Malaysia. Lepas tu saya harap pada tahun 2039, pada masa tu umur saya 35, saya dapat buka cawangan kafe dekat Switzerland sebab saya suka negara tu. Wah, okay, alright. Dah. Itu satu Baik. je, satu je. Okay, baik. Sebagai penasihat kepada anda, lambat sangat. Cuba buat cepat sikit. Dengar, macam mana nak buat? Macam mana buat cepat? Tadi saya dah bagi tips dekat Ayim. Okay, sekarang ni dah ada dua di Malaysia. Okay, dah ada dua di Malaysia. Baik. Siapa yang run cawangan tersebut, adakah masih lagi Aina ataupun dah ada manager? Okay, so fikirkan ketika itu kita akan buka dalam bentuk franchise. Pernah tengok KFC, McD? Okay, semua barang tu mereka hanya sediakan dalam bentuk yang dah beku, dah siap, bawa ke cawangan. Siapa nak buka cawangan, orang tu kena invest untuk buka the KFC di mana-mana. Semua orang tu punya duit. Semua orang tu punya duit. Dia nak pinjam loan ke apa ke apa. Cuma dia pinjam nama kita. Aina, kalau saya tanya Aina lah, apa nama brand Aina nak letak? Untuk bagi satu brand. Cherry. Cherry. Okay. The cherries. Okay. Right. Tapi kena check nanti, kata takut ada mungkin ada lain orang lain dah guna. Tapi itu check. Itu kemudian. Alright. The cherries. So apa yang Aina buat? Aina offer kepada rakyat Malaysia siapa yang ingin menjadi franchiser untuk buka, okay, semua sistem, semua barang, semua dari segi tata cara macam mana nak mengendali, itu Aina yang pegang. Okay, dia hanya bagaimana nak buka cawangan. So bayangkan, tak perlu nak tunggu 35 tahun. Tiba-tiba daripada dua kafe ni, tiba-tiba akan jadi 20 dalam masa yang singkat. Duit siapa? Bukan duit kita. Duit dia orang. Tetapi kita makan apa? Makan dari segi branding. Makan, dia kena ada dipanggil profit sharing. Profit sharing, kalaulah keuntungan keuntungan kafe tersebut, the cherries ni, katalah keuntungan dia pada bulan tersebut RM100,000. Okay. 10% dia kena beri kepada kita, tak termasuk barang. Barang dia beli. Ini 10% profit sharing dia kena bagi kita. Kalaulah ada 10,000, 10,000 murah sangatlah, tapi tak apa. Kita bagi idea. 10,000. Kalau ada 10 cawangan, berapa dapat? Duit atas angin. Waktu tu Aina nak pergi mana? Nak pergi Switzerland. Pergilah. Cafe ni semua bukan Aina yang uruskan, Aina hanya bekalkan brand. Sebab itu pentingnya brand. Nampak tak? Ni bukan kaleng-kalengnya ilmu ni. Okay, nanti kita sembang kemudian. Alright, tanya kepada Aina J, the cherries. Wah, best lah. The cherries. Okay. Tapi nanti kita kena check juga, takut ada orang dah pakai the cherries tu. Nanti kita... Alright, terima kasih.